Allah Akbar. Ah, kita motor, motor. Motor, motor. Motor, motor. Yes, motor mah. Pipa air milik PDAM Kota Bandung kembali bermasalahan. Kali ini pipa air di sekitar Jalan Cibangkong, Kelurahan Cibangkol, Kecamatan Batu Nunggal pecah Rabu 5 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dari video 11 detik yang tersebar di WhatsApp grup, terlihat pipa PDAM pecah dan menyemburkan air sangat banyak ke jalanan. Bahkan kebocoran tersebut sempat membuat banjir jalan kecil di Cibangkong dan diduga merusak rumah tak permanen milik warga sekitar. PDAM bocor ngarusak imah yeuh kata perekam video tersebut Rabu-Rabu 5 Juni 2024. Dalam video lainnya yang diunggah akun Instagram @bandungterkini terlihat aliran deras air PDAM juga merusak kirmir sungai kecil yang ada di sekitar rumah warga. Narasi perekam video menyebut bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali dan sudah beberapa kali terjadi dalam 10 tahun terakhir. Kejadian pipa bocor pun disebut berlangsung sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Dirut PDAM Tirtawaning Sony Salimi membeberkan terkait kejadian tersebut. Dia pun saat ini hendak menuju ke lokasi untuk melihat sejauh apa kondisi kerusakan pipa. Saya sedang ke lokasi ini di jalan. Saya akan cek dulu kondisinya seperti apa di sana, ungkap Sony. Sobat, saya diarahkan lewat gasowe ke kanan takatinya. Dok, mereka gas, mereka kita cono gasowe, wayana. Ah, gasowe, gasowe. Yang mau ke kita lewat gaso aja. Soalnya itu kelihatannya pendek tapi gede arus ininya. Kejadiannya kayak gini tuh kedua kalian. Dulu saya pernah tahu juga menyaksikan sendiri kayak gini. Waktu pembuatan pembongkaran susutan ini yang meledak dikarenakan di bawahnya tertahan sama tangkal kelapa, sama proyeknya di atasnya keinjek sama tangan beko lah waktu penggalian. Yang lebih korban dulu mah ke Male Ersana sebelum susutan ini totalitas beres. Sekarang kan kali susukan ini udah beres, jadi semua tumpah ke sana, pihak Male Air Utara, RT 5, RT 6 aman minimal. Nah, yang jadi korban ini pihak Male Air Utara, RW 5, Kelurahan Male Air, yang kena imbas. Sekali lagi, video yang kedua, bagi yang berkompeten tahu tentang nomor telepon PDAM, tolong segera share, tolong segera kasih kabar ke pihak terkait. Terima kasih. Ya kejadian ayah 10 menit ke tukang melebarek indit langsung ribut tetangga. Kepada yang berkompeten tolong sampaikan ke pihak PDAM. Ini jalur pipa ledeng lah istilahnya teh dari Pangalengan ke Badak Singa yang berlokasi di Jalan Male Air. Menurut saya ini yang kedua kalinya, kisaran 15 tahun 10 tahun ke belakang. Nah, si pipa ini pecah. Itu mah dikarenakan kesalahan prosedur yang mengerjakan dulu. Kalau yang ini mantan, entah kenapa. Ini sumbernya dari yang dari sebelah utaranya. Artinya di gardu yang ketiga dari ukuran gatsu. Kesatu, kedua dari sebelah sana, nanti dari tiga sana. Tolong segera disampaikan kepada yang berkompeten supaya tidak merugi terlalu banyak barangkali pihak PDAM. Di daerah Male Air Utara, seputaran depan Gang Makam Muslimin, atau lebih akuratnya sebelum daerah Cibangkong, diperkirakan saya ini pipa PDAM itu meledak di gerbang atau di gardu yang ketiga sebelah utara. Tolong segera laporkan, tolong segera laporkan. Kasihan pihak PDAM dan kasihan juga masyarakat pada resah. Ini pada nangis anak-anak orang tua juga. PDAM betul. Nyaku saya kayaknya dilaporkan. Mama, jangan jalur dulu, Pak. Mama, ya, Mak. Untung ayah susukan, jadi bahaya kan dia. Mama. Ini masyarakat tuh tumpah. Ini saya mau kerja saya teh, tiba-tiba ada apa ribut-ribut, kirain orang berkelahi.
Demikian sekilas info dan hari ini juga, detik ini juga saya akan laporkan ke Babinsa Bantimas Malaer Insyaallah. Sekarang juga ditindaklanjuti. Tuh itu tuh dinding susukan itu ambrok dihandap terus ayah dua motor. Tadi di desa sepeda kesaksian kabawa palit. Jadi cah itu sumurna tikaler. Kasih wajah kan tadi ya, tak ngasih ukur kia umpu, walaupun dia keseradang ngalutikan. Tadi mah tak benteng etate, sapantar pisan jeng cah itu. Maka cah itu tembus kau pulon, kalau ditutup. Nah, jalan di pagang wartate. Gobrah tak dua kali gobrah malah sirna sakit itu tak. Motor ayah dua wesi dikman, nuhiji panganaknya, nuhiji itu deket rangka besi itu, katutupan. Jadi kan jalan ya, tadi jangka kira condongkan, tukar kuburan. Itu jangka Cibangkongkan.